Wih, awak ni gilik baiklah. TikTok tak pernah mengecewakan lah. Tangan mesti gini. Wah, gilik bang, gilik. Gilik kak. Gilik lagi. Ryan, buat apa tu? Tak ada, aku tak buat apa-apa ni. Aku tengah layan awak gilik ni. Baik ni kat TikTok ni. Bas. Alah, bos ni kenapa bas? Gilek ah. Tak apa, saya ni ah tengah apa ni apa tengah adjust ni komputer ni, tadi dia kena update bos. Sekarang ni tiba-tiba dia apa jam tu, saya kena update firewall, fire apa. Bos handsome lah ni bos. Handsome. Kena memang tie ni dengan bos, lipstick pun okey, rambut pun cantik bos. Saya kan sepanjang kerja saya tak pernah jumpa bos macam bos yang handsome macam ni. Bos dekat 7E tu, bos macam anjing bos. Betul. Tak tipu bos, tipu dosa ya. Betul. Betul lah. Ni bos memang handsome. Bos punya isteri patutlah tak lari. Saya kalau kahwin bos ada isteri, isteri saya pun pergi kat bos, bos. Jadi handsome ah. Handsome. Sebenarnya saya dah lama pasal saya ni handsome. Kau pasal ni. Okey, macam nilah. Kamu teruskan apa yang kamu buat, biar saya buat kerja kamu. Duduk. Tak apa, buat kerja. Okey, buat kerja yang tu, make sure siap ya. Pukul 5 siap ya, bos. Saya buat kerja ni. Awaklah buat, bos. Takkan saya kot. Awak buat. Buat. Saya tahu pukul 5 siap. Tak siap, siap kau. Kalau bos tak suka saya bekerja kat sini, bos boleh berhenti. Faham? Baiklah, pekerja. Pukul 5 petang siap. Jangan banyak soal. Duduk buat. Baik, pekerja. Siapa bos? Aku ke kau? Bos lah, saya pekerja. Betul. Lain kali ngadap sikit. Dah, aku nak balik. Nak layan isteri kau. Buat cepatlah! Budak-budak ni. Bos. Kebal. Kamu tahu tak sekarang jam pukul berapa? Pukul 9:01 tau. Sekarang ni kamu nak kerja tak kerja? Tolong punch dulu sekarang sebelum saya punch muka kamu. Maaf bos, tapi saya lewat 1 minit je. Tadi saya nak buka kasut, kasut tu sangkut. 1 minit ke 1 saat ke, kalau dah lewat, dah tak lewat. Kamu ni. Tolonglah bagi kerjasama sikit. Kamu nak kerja lama sini kan? Oleh kerana kamu lewat, saya potong gaji kamu. Bos, takkan sampai potong gaji, bos. Lewat 1 minit. Bos. Hai Ryan. How you are today? I'm good, boss. Tapi bos saya ni nampak makin handsome ah, bos. Semalam handsome, hari ni lagi handsome, bos. Tapi itulah, saya tahu bos selalu ada masalah kan, handphone cepat habis bateri. Jadi saya bawakan kabel untuk bos. Kabel? Ni kabel untuk charge phone bos. Thank you. Bagus. Inilah contoh pekerja terbaik, tahu tak? Aku tak minta, dia dah bagi dah. Bos. Apa ni bos? Dia pun lewat juga bos, tapi bos tak marah dia pun. Saya bos yang ugut nak potong gaji bagai. Kau ni, sekarang kau ni ada kabel tak kabel nak charge phone aku? Tak ada. So? Kalau tak ada, terimalah kena maki, kena marah. Saya pergi dulu eh. Bos. Okey. Bro. Sorry ya. Kau kalau nak disayangi bos dan orang lain, kau kena ada kabel kau tahu. Kau kena pandai jilat. Ni kalau kau terus dengan perangai kau jadi pakai kopi ya. Sampai bila kau nak maju? Kau kena maki ada lah. Selat lagi bulan kau kena buang. Kalau kau nak maju kan dalam company, kau kena ada kabel. Kau ada kabel? Tak ada. Aku bagi kau satu. Kabel. Kau cocok mana-mana kabel ni kuat. Okay. Boleh? Okay. Boleh. Aku ni cuma ada kabel emas je. Bos tak nak rupanya.